bisa berubah. Percobaan, efek internal, FX, Allen Head Z22 FX, nomor 14, Arena Size. Halo teman-teman sound engineer, bertemu kembali di channel saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman ya. Puasa-puasa harus tetap semangat berkarya. Oke, di video kali ini saya ada mixer Allen Head tipe Z22 FX teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Ini beberapa waktu yang lalu saya beli mixer ini teman-teman ya, second atau bekas. Dan di video kali ini saya akan mereview efek internalnya teman-teman, efek dari bawaan mixer Z ini ya. Mixer Z22 FX ini akan saya review efeknya seperti apa suaranya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis teman-teman ya, tidak bayar teman-teman. Dan langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, kita mulai teman-teman. Kita mulai dari efek yang nomor satu ya. Di sini ada delay plus verb level. Kita coba bagaimana suaranya. Cik, 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 lo, cik, cik. Nah, seperti ini suaranya teman-teman ya. Ini di sini ada tab parameter, kita hold atau kita tekan lama. Nah, di sini ada kita ada lampunya. Kita bisa atur, tambahkan aja. Nah, semakin banyak juga delaynya ya. Semakin banyak lampunya yang menyala. Cik, 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 lo, lo, cik, 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 jadi semakin ke atas atau semakin banyak lampunya yang nyala, semakin banyak juga delaynya teman-teman ya. Cik, 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 lo, cik, cik. Nah, seperti ini efek suara efek nomor satu. Kita coba ke efek nomor dua teman-teman. Kita geser aja di sini, select cik, cik. Dan di sini tertulis delay dan verb size teman-teman ya. Kita di sini juga ada parameternya. Kita bisa atur sesuka hati. Cik, 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 lo, 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 lo. Jadi semakin banyak, semakin banyak juga delaynya teman-teman ya. Sama seperti yang nomor satu. Nah, ini adalah efek yang nomor dua. Kita coba efek yang nomor tiga teman-teman. Ya, delay dan verb region atau apa ini bacanya. Kita geser aja nomor 3. Nah. Seperti ini echo-nya teman-teman. Atau delay. Ini juga ada parameternya. Coba kita tambahkan cik, 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 cik. Cik, 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 cik. Semakin banyak ekonya teman-teman ya, atau pantulannya. Kita kurangi saja. Kita berlanjut ke efek nomor 4. Di sini ada pingpong, ikutnya juga delay ya. Delay, cik, lo. Kalian kalau pakai headphone atau headset bisa mendengarkan stereonya teman-teman ya. Cik, dan kita coba parameternya. Cik, cik, lo, halo, cik, cik, lo, cik,
lo sa turwa ci ci ya habis-habis teman-teman ya ci. Nah seperti itu teman-teman, kemudian kita coba 15. Oh ya, ini ada 16 efek teman-teman ya, jangan lupa bilang di awal tadi. Kita lanjut ke nomor 15. Beat delay. C. Kita coba parameternya. C. 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 Lo, 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 lo. Nah, semakin, semakin pendek LED-nya yang apa yang hidup, semakin sedikit LED-nya yang hidup, semakin pendek efeknya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke efek nomor 6, ambience atau echo. Kita coba C. Nah, di sini sudah mulai yang kategori reverb teman-teman ya. Ini juga ada parameternya. C, C, Sa, Tu, Dua, C, S, C, 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 S, C, Lo, C, Sa, Tu, Dua, C, S, S, C, C. Seperti yang lainnya. Jadi semakin LED-nya yang hidup sedikit, decay atau panjang efeknya juga semakin pendek teman-teman. C, 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 S, S, S. Jadi enak teman-teman, ini bisa kalian atur ya, seperti apa atau seberapa panjang efeknya. Dan ini suara nomor 6, ambience atau echo. Kita berlanjut ke efek nomor 7, slap verb. C, S, C, O, C, Sa, Tu, Rua, Tiga, C, Lo. Kita coba parameternya teman-teman ya. Oke, C, 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 S. C, S, S, tes, tes, C, C, S, 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 C. Lumayan teman-teman ya, ada C-nya seperti efek halesis. C, 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 C. Lumayan teman-teman suaranya. S, C, Lo, C, C, C. Dan itu tadi suara efek nomor 7 atau slap pop size. Kita menuju ke efek nomor 8, double Z size. Seperti apa suaranya? G, S, S, G, Lo, G, S, G. Kita coba parameternya teman-teman. G, Lo, G, S, S. G, Lo, G, G, Halo, G. Percobaan efek internal Allen & Heath tipe Z22FX. G, Lo, G, S, 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 G, Lo, G. Nah, lumayan teman-teman ya, ada C-nya. Kelihatan megah kalau efeknya itu ada C-nya teman-teman ya, tidak mentah suaranya. Oke, kita berlanjut ke efek nomor 9. Di sini decay. Kita geser aja ke bawah ya. Ini nanti bank apa? Indikator bank untuk bank 9 atau efek nomor 9 sampai 16 ini akan hidup. Nah, kalau hidup berarti ini kembali 1, tapi yang 11 ini teman-teman ya. Ini nomor 9. Oke, ini adalah efek plat atau decay. Seperti ini suaranya teman-teman ya.
ci lo sa 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 sh, ci lo sa turua. Percobaan efek internal Allen and Head FX 22 FX. Lumayan teman-teman ya. Ci lo ci sh, 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 ci lo ci ci ci. Mantap sekali teman-teman. Oke, kita berlanjut ke FX, ke efek nomor 10 teman-teman. Di sini juga masih plat tertulis pre-delay apa ki. Kita langsung saja kita coba teman-teman ya. C C S. Ini hampir sama kayak reverb C S, S, C lo. Oh, tapi ini pendek banget teman-teman decay-nya ya. Atau pendek efeknya. C C C S, C lo C. Kalau yang nomor 9 tadi kan panjang. S, ya. Ini pendek teman-teman. Meskipun ini parameternya mentok ya. Coba kita bandingkan sama yang 9, parameternya mentok. Nah, ini panjang banget yang nomor 9 teman-teman. S, C, lo. Lumayan. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Flat, tapi color. Ini seperti ini sebenarnya teman-teman. C, S. Coba kita parameternya. C, S. C lo S, C C lo C sa tu dua C C lo C sa tu dua C S, C lo. Nah, hampir mirip sama yang nomor 9 teman-teman ya, karakternya sama-sama flat sih, beda sedikit aja karakternya. Oke, kita berlanjut ke nomor 12. Di sini ada hall size. Seperti apa suaranya? C s, C lo C C lo C. Kita tambahkan parameternya. C C s. Ini lebih menggema teman-teman ya. Kalau hall memang karakternya seperti itu, lebih menggema. C, S, C, lo, percobaan FX internal Z22FX. Saya malah keinget sama karakternya Zoom di sini ya. Zoom 2000 atau 1000 itu. Karakternya kan nge-hold panjang ya biasanya, tapi juga tergantung settingan sih. C, S, S, C, lo, C, S. Oke, kita lanjut ke efek nomor 13. Hole 2 size. C S, S, C C. Nah, benar kan teman-teman, lebih menggema ya kalau karakter tipe hole itu. C S. Jadi jazz-nya kurang dapat, hanya gemanya saja teman-teman ya. Cocoknya untuk band atau vokal band cocok teman-teman. Tapi kalau dangdut kurang ya, kurang apa, kurang basah lah, kurang nyes seperti itu. Oke, kita menuju ke efek nomor 14. Di sini tertulis arena size seperti apa teman-teman. C S, 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 C lo. Nah, di sini agak basah teman-teman ya, basah, dan ini efek yang saya suka teman-teman. Ini cocok banget buat dangdut, ada cesnya atau basah. S, C, lo, C, C, lo. Kalau kalian dengarkan pakai headphone atau headset lebih terasa teman-teman ya karakternya. C, S, 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 S. Ini agak kebanyakan efeknya. C, lo, C. Percobaan efek internal Allen Head tipe Z22FX. Mantap sekali. Oke, kita berlanjut ke efek nomor 15. Di sini flanger. Flanger ini seperti di efek gitar teman-teman ya.
Ini agak aneh kalau buat vokal C, C, lo, C, C, kayak suara suara robot teman-temannya. C, C, lo, hi, C, 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 lo, hi, C, lo, hi, C, lo, hi. Dan ini jarang dipakai efek ini buat vokal ya. Malah hampir tidak ada. Kalau dikasih plengger jadi aneh teman-temannya, kayak suara robot. Oke, kita melanjut ke efek nomor 16. Chorus. Chorus di sini juga biasa, chorus ini buat efek gitar, teman-teman ya. Jarang banget atau hampir enggak ada buat mungkin enggak ada buat vokal ya. Suaranya kayak apa ya? Kayak mendayu-dayu. Chorus, chorus seperti ini suaranya teman-teman. Percobaan efek internal Allen and Head kayak robot ya suaranya ya. Nah itu tadi 16 efek bawaan dari mixer Allen Head ZFX22. Menurut kalian suka yang mana nih dari reviewnya? Bisa kalian komen di komentar ya, balas di komentar. Kalian suka yang mana? Kalau saya suka yang arena di sini teman-temannya, seperti ini yang kalian dengarkan ini. Kalau untuk MC dangdut terutama cocok teman-temannya. Kita tambahkan high sedikit di channel mic-nya C, dan ini renyah teman-teman suaranya. C, lo, C, C, lo, C, 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 C. Satu dua percobaan efek internal FX Allen Head Z22 FX nomor 14 arena size. Oke, mungkin kalian suka yang lainnya. Saya suka yang ini 14. Renyah teman-teman. Tapi kalau untuk band biasanya itu hall teman-temannya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, tidak butuh tidak terlalu butuh ces ya. Butuh hallnya saja kalau untuk band atau akustik. Karena kalau ada cesnya itu malah kelihatan kurang menyatu teman-teman sama musiknya ya. Jadi kelihatan aneh gitu loh. Itu menurut saya teman-temannya. Nah itu tadi adalah review efek internal atau bawaan dari mixer Allen Head tipe Z22FX. Mungkin kalian yang sudah pernah dengar sudah biasa ya teman-teman, tapi buat kalian yang belum pernah dengar mungkin penasaran seperti apa sih bawaan dari efek mixer ini ya, mixer bawaan dari Allen Head tipe Z22FX. Oke, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kembali lagi, puasa-puasa harus tetap semangat berkarya teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Salam Sound Engineer Indonesia. Sampai jumpa lagi.